sang mantan istri Dewi Rezer pada tahun 2016 lalu dan mendapatkan hak asuh anak, Marcelino Lefran pun kini sibuk menjalani hari-harinya sebagai single parent. Lantas seperti apa perkembangan sang buah hati saat ini? Dan kemanakah biasanya Marcelino dan anaknya menghabiskan waktu bersama? Satu berkat yang luar biasa, saya bisa melihat perkembangan anak-anak Brinette, Jarvis sehat, khususnya Jarvis yang dia barusan ulang tahun kelima kan, dan banyak banget perkembangan-perkembangan yang disampaikan oleh gurunya di sekolah. Ternyata dia begitu sangat suka membela temennya di sekolah. Juga Brinette yang udah masuk kelas 4. Paling banyak kita tuh pergi nonton karena mereka kesukaannya sama kayak aku. Aku senang nonton, jadi mereka juga senang nonton. Meskipun kedua anaknya yakni Jarvis dan Brinette kini tinggal bersamanya, ternyata Marcelino tetap memberikan waktu kepada sang buah hati untuk bertemu ibunya, Dewi Rezer. Lalu apakah mereka memiliki perjanjian khusus untuk waktu bertemu sang anak? Tidak ada satu perjanjian yang benar-benar ketat banget ya. Karena Dewi sendiri pun sibuk, dia juga banyak kegiatan, jadi paling saya menyesuaikan juga aja dengan waktunya dia. Misalnya dia waktunya kalau saya antar sekolah, dia yang jemput. Terus kemudian kalau weekend, kalau dia kosong, anak-anak nginep sama dia. Walaupun bahagia dengan kesibukannya mengurus kedua buah hati, namun ternyata Marcelino mengaku ada saatnya ia sangat lelah dan membutuhkan me-time. Di sela-sela pekerjaan, di sela-sela bersama-sama dengan anak-anak ya, saya juga pengen ada waktu yang me-time ya. Karena itu juga bagian dari kesehatan psikis ya. Jadi me-time saya yang banyak sih memang lebih banyak ke olahraga sih ya. Waktu makan, kalau lagi masuk supermarket belanja, itu salah satu pemandangan yang menyegarkan sih ya. Kalau masuk supermarket, ngeliatin barang, lihat apa yang mesti dibeli. Terus selain itu baca sih ya.